Halo teman-teman, kali ini saya ingin unboxing satu paket, yaitu selang selang jet cleaner 10 meter high pressure. Jadi ini dia barangnya. Jadi saya persiapan ini jet cleanernya, katanya ini pembeli saya chatting duluan bahwa ini cocok untuk Laconi Daytona 100 model lama. Jadi saya pastikan, saya karena saya udah yakin, merasa yakin dengan pembeli bahwa ada konfirmasi bahwa barang itu telah cocok dengan Laconi 100 Daytona ini. Laconi Daytona ini, maka saya beli ini. Jadi kita unboxing, kita buktikan jika barang ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka saya akan mengajukan pengembalian atau komplain ke Shopee. Oke, kita buka dulu ya. Semoga barang ini sesuai dengan pesanan yang saya harapkan. Pakai yang 5 meter ini kurang panjang. Saya beli yang 10 meteran supaya jos, nggak repot-repot geser-geser mesinnya. Oke, iya. Ini dia sudah muncul. Semoga cocok ya guys. Setelah cocok dan tahan lama. Semoga kepalanya tidak bocor juga ini. Kalau bocor, aduh, ampun. Kita cek. Apa bisa? Kegedean, guys. Tidak bisa, guys. Saya akan mengajukan pengembalian, guys. Ini dia. Ini dia. Tidak bisa ya. Saya akan mengajukan pengembalian. Nih, tidak bisa. Saya zoom dulu. Saya zoom dulu. Tuh, mentok deh. Mentok. Oke, saya akan mengajukan pengembalian. Dia klaimnya bisa, tapi dia. Ini dia, tidak bisa. Iya. Baik, saya akan coba pengembalian ke pihak Shopee bahwa ini tidak sesuai dengan yang pesan. Karena saya telah chatting sebelumnya bahwa dia konfirmasi bahwa ini cocok dengan barang ini. Ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Daytona 100. Saya chatting sebelumnya bahwa ini cocok, katanya begitu. Ternyata tidak cocok. Siap. Oke. Thank you. Saya akan mengajukan pengembalian. Saya coba sekali lagi. Gak bisa masuk.